masuk Melayu, dia tak tahu bahasa Melayu, kita dapat bahasa Melayu, angkir. Dia tak tahu nak baca. Ada tak? Kena kita bubuh bagi kat dia. Misalnya, contoh begitu. Anak Abu Aswad Ad-Du'ali, dia cakap, ma ahsanus samai. Dia cakap, dia nak kata Allah cantiknya langit dengan bintang-bintang. Dia tengok waktu malam. Dia nak kata langit ni sangat-sangat cantiknya. Tapi dia cakap silap. Dia kata ma ahsanus sama. Kalau ma ahsanus sama, dia kena faham macam lain. Kena faham kata apakah yang terelak daripada langit. Jadi soalan. Ayah dia tanya, apa kehendak kamu? Kamu kehendak apa macam ni? Cakap macam ni, apa kehendakmu? Dia jawab kata, kehendak aku ni, aku nak kata sangatnya cantiknya. Aku heran tentang kecantikan langit. Oh, dia kata, mu kena buka mulutmu tu. Patahkan mulutmu. Jangan kata ahsanus sama'i. Kamu kena kata ma ahsanus sana, ma ahsanus sama'a. Tak boleh ahsanu, kena ahsana. Ma ahsanas samaa, amboi, apalah yang menjadikan langit ini jadi cantik? Apakah perkara yang membuat langit ini sangat cantiknya? Jadi ta'ajjub. Beza ahsanas samaa'i, ahsanas samaa, berbeza dalam bahasa Arab. Tukar balik satu jadi makna lain. An'amta, beri nikmat oleh engkau. An'amtu, beri nikmat oleh aku. Tatu beza. Mukhatab, mutakallim. Arab dia ada bahasa dia, ada kelimah lelaki, ada kelimah perempuan juga. Bahasa dia itu yang jadi tempat perbezaan dia, ubah harakat, ubah baris, itu tempat jadi perbezaan dia. Beza jauh, jauh sangat perbezaan dia. Ada orang Arab bermula daripada situ dia berubah, itu berhajat kepada kaedah. Berhajat kepada kaedah. Orang yang dia belum daripada berubah, dia sudah faham, tak hajat kepada ta'wil. Dia sudah faham. Bila kata Nasullah panasiyahum, tak payah. Mana dia faham kata Allah subhanahu wa ta'ala tinggal mereka itu, biar dok begitu, tak bagi rahmat. Dia panggil panasiyahum, tak payah kata atarku tinggal, tak payah. Dan dia sudah faham. Itulah punca tak banyak ta'wil daripada orang salaf, kerana dia sudah faham. Tapi bila sampai ke masa kita, di antara orang baca Quran, inna allaha bari'um minal musyrikin wa rasuli, Allah salah terus lah beda. Jauh. Dia baca silap. Inna Allah, sesungguhnya Allah bari'un, yang lepas diri minal musyrikin, daripada orang musyrikin. Allah tak pandu, Allah tak bagi rahmat kepada orang musyrikin. Wa rasuli, makna Allah lepas daripada rasul. Rasul dia pun Allah tak pandu, Allah tak bagi rahmat. Jauh maknanya. Dengan kata inna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluh, lain makna. Beza. Baca silap. Orang-orang Arab sebelum daripada berubah bahasanya, dia sudah faham. Di masa kita, kita mari capu ajam. Orang ajam dia faham betul-betul. Kita cakap tak banyak kona. Kita orang Melayu khususnya, dan bahasa lain tak banyak kona. Kalau nak banyak kona sikit, bahasa Inggeris boleh jadilah, bahasa England, bahasa masalah boleh jadi sikit, dia banyak kona. Bahasanya saya pun tak tahu juga. Kalau bahasa Melayu kita tak banyak. Kita cakap betul-betul gitu saja. Itulah puncanya. Punca berhajat kepada ta'wil. Banyak cakap dia ada ta'wil orang khalaf. Orang khalaf cakap ta'wil yang sebenar pada hakikatnya, terima pesaka daripada orang salaf. Itu satu punca daripada sebab bagi nak silap di dalam faham, tak faham di dalam tajuk ni. Dan di dalam faham makna tadi, semacam istawa, dia tak tahu makna yang lebih luas, itu silap di dalam faham. Cuba kita tengok apa musyabihah. Di dalam kitab musyabihah, kalau kita baca, kita dapati dia
tafsir dengan secara zahir, dengan secara sepintas lalu, wal a'yaz billah, neraka jahannam sampai dalam hadis Bukhari, neraka jahannam sentiasa dicapok ke dalamnya. La tazal jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazid. Neraka jahannam sentiasa Allah mencapokkan penghuninya, ahlinya ke dalamnya. Neraka jahannam selalu berkata, adakah tambah lagi, adakah tambah lagi. Maka sentiasa Allah masukkan, 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 sehingga hatta yadu'a rabbul izzah, hatta yadu'a al-jabbar, sehingga meletak oleh Tuhan Jabbar qadamahu fiha, qadam, sehingga Tuhan Jabbar meletakkan qadamnya di dalamnya. Bila Allah letak qadam dia di dalam tu, maka bersesak-sesak, yakni masuk rapat-rapat ahli yang telah masuk tu, sehingga penuh neraka. Fayang zawi ba'duhum ila ba'd, sehingga neraka-neraka jahannam dipenuhi dengan padam Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahannam kata, cukup-cukup, sudah cukup, tak payah isi dah, sudah penuh dah. Maka musyabihat, dia faham dengan secara sepintas lalu, dia faham satu makna saja. Qadam kalau balik di dalam bahasa, satu pada makna yang masyhur, iaitu apa? Tahu? Nah, kaki, tapak kaki. Qadam ni kaki kita. Kaki. Musyabihat kata, Allah memasukkan kaki ke dalam neraka jahannam. Bila masuk kaki Allah, penuh neraka jahannam, penuh. Bila penuh itulah neraka jahannam, cukup, dia kata cukup, tak payah isi yang lain lah, cukup dah, kerana dia sudah penuh dah. Serta musyabihat dia mendatangkan illah pula, sebab apakah Allah memasukkan qadam dia, kaki dia? Dia kata sebabnya supaya Allah nak bagi tahu bahawasanya tokong-tokong, benda-benda yang disembah oleh orang kafir itu bila masuk neraka terbakar dengan api neraka, tapi Allah tidak terbakar dengan dia ni, tak terbakar, tak dimakan oleh api neraka. Mana Allah masuk dengan kau juga setengah daripadanya, kaki Allah. Di sisi musyafiah, kerana dari hadis yang sahih, dari hadis yang sahih. Ini punca perkara yang patut kita halusi di dalam ilmu. Bila kita kembali kepada tafsir orang salaf, orang salaf dan setengah padanya Nadhar bin Shumain, seorang daripada Rijal Bukhari yang wafat pada tahun 122 Hijriah. Orang mimpi ada dalam korang salaf 122. Dulu pada Imam Syafi'i lebih jauh lagi. Imam Syafi'i lahir 150. Lahir dia 150. Ini dia wafat dah 122. Mana orang awal lagi. Maksud qadam, qadam bukan makna kaki. Qadam di dalam bahasa banyak makna dia. Bila banyak makna, kita tak boleh menentu satu daripadanya. Mereka kena ada hujah-hujah, ada dalil-dalil lah yang menentukan. Maksud qadam di sini, iaitu mereka-mereka yang telah terdulu pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya daripada ahli neraka. Itu qadam. Siapa? Daripada jin dan manusia. Dalilnya kerana Allah kata di dalam Al-Quran, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, laqad haqqal qawlu minni, demi semuanya akan berlaku dengan secara kenyataan, dengan secara wakil berlaku sungguh perkataan daripada aku, aku bersumpah, la amla anna, demi semuanya aku nak memenuhi jahannam, akan neraka jahannam, aku nak isi supaya penuh, minal jinnati, daripada hantu, wan nas, dan manusia ajma'in, ke semua. Allah nak memenuhkan neraka dengan hantu, bukan dengan kaki dia, bukan. Itu Al-Quran.
mentafsirkan hadis. Kita gabung, kita himpunkan untuk nak memaham makna hadis. Itu cara nak faham agama. Itu kodam di situ, dia itu mereka manusia dan jin yang Allah menentu, Allah sudah tahu, kata ini daripada ahli neraka, belum daripada Allah isi penuh neraka dengan Allah yang dia telah tentukan itu sentiasa neraka jahannam, minta tambah mana lagi ke mana lagi, isikan lagi. Itu makna kata Ibn Hibban tengah daripada ulama hadis yang sahafiz. Ibn Hibban dia takwil, dia banyak makna. Itu takwil maksud daripada qadam, iaitu tempat-tempat yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bumi. Tempat sembah berhala, tempat sembah tokong, tempat orang sembah ayah ping, katalah. Makhluk langit ayah peng akan penuh di dalam dengan kau tu. Kita tak penuh, kita kecil saja masjid ni pun tak penuh dah kita. Kita nak masuk dengan kau, kena ambil bombing makhluk ayah peng masuk baru nak penuh dengan kau. Itu Ibn Hibban kata, mawadah, tempat-tempat yang dideraka kepada Allah padanya, tempat-tempat yang disembah yang lain daripada Allah. Tokong di India ke, berapa besar tu, akan isi di dalam neraka, penuhlah dengan kau. Itu makna yang betulnya. Kalau kita tak faham bahasa Arab, kita Melayu kan, kalau kata yad, kita ajar budak-budak tadika kan, yad tangan, ainu mata, uzunun telinga, ampung hidung, pamu mulut, kita ajar tadika. Kita pun belajar macam tu. Bila kita baca Quran pun kita reti macam satu tu, kita tahu satu. Oleh itu Melayu bila kata qoma qiyam, dia kata berdirilah orang Melayu. Dia kata berdiri. Tak ada yang lain. Kalau kita bahasa Arab, cuba kita balik di dalam bahasa Arab, qoma bahasa Arab, kalau qoma berapa makna dia? Bukan berdiri saja. Bukan. Kalau daraba, kita Melayu pukul. Di dalam bahasa Arab, dorabah saja, berapa makna dia? Dorbu itu makna dia berapa? Bukan pukul saja, banyak makna dia. Dorabah makna ja'ala, makna menjadi, dorbu makna na' makna bagai, makna bermacam-macam makna dia. Kita pukul. Satu. Ini kata walau orang Arab sendiri pun, kerana dia di masa akhir-akhir dia sudah bahasa dia jadi biasa seperti bahasa yang lain, dia sendiri pun berhajat kepada belajar bahasa Arab. Orang Arab sendiri berhajat kepada belajar bahasa Arab. Di antara contoh sebenarnya, ulama-ulama yang beraliran musyabihah, sangat-sangat dia nafi. Dia kata tidak ada nazar. Bila muta'addi dengan ilah, tidak ada malaikat makna malaikat. Saya nak kata contoh supaya kita tidak tertipu. Supaya kita tidak tertipu dengan sebut nama orang-orang yang tertentu. Tokoh-tokoh yang tertentu. Bila kita sebut tokoh tertentu, kita rasa ini satu tokoh kita nak, kita mesti maknanya betul lah apa yang dia berpendapat. Ini saya nak tunjuk contoh ni tokoh. Dia kata kerana dia nak nafi Mu'tazilah. Misal Mu'tazilah, dia kata wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka pada padang mahsyar, muka-muka pada hari Allah himpun manusia di padang mahsyar, nadirah yang bersinabana, yang bercahaya, muka bersinar, cerah, bercahaya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam jumlah orang yang muka yang bercahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Muka dua, muka bercahaya, muka yang keruh hitam, muka yang masam.
Kerana apa? Ila rabbiha nazirah. Naziratun yang duk pandang, yang duk tilik, yang duk tengok. Sini panggil tengok boleh? Tengok ke? Ha, tengoklah. Ha, sama dengan kelantan ni lah. Yang duk tengok ila rabbiha, kepada Tuhannya. Kerana dia duk tengok kepada Tuhan, muka dia bercahaya. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, kata nazirah di situ, kata pandang, lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah dah, nazirah di situ bukan dengan makna pandang. Dia ta'wil di situ. Orang ahli sunnah dia pakai makna pandang. Orang Mu'tazilah bukan. Nazirah makna tunggu, makna nanti. Nazirah ila rabbiha, muka-muka yang duk nanti akan Tuhannya. Yang duk nanti Tuhan, yakni duk nanti nikmat rahmat Tuhan. Maksud Mu'tazilah. Itu cara cakap Arab juga. Yang sebenarnya nanti ni bukan muka Tuhan, muka tu yang duk nantinya. Tapi dia cakap muka nanti. Itu cara cakap Arab dia panggil. Maka setengah daripada yang menafikan, yang nak tolak Mu'tazilah, sangat nak tolak Mu'tazilah, dia kata tidak ada di sana lafaz nazar, madah nazar. Bila kata ilah, nazila rabbiha nazara ilah, tidak ada melainkan makna melihat. Tetapi bila kembali kepada bahasa Arab, kepada luar Arab, silap, tak betul. Karena di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran sendiri, guna nazar dengan makna nanti. Dengan makna nanti. Di dalam bahasa Arab, beberapa banyak orang Arab cakap nazar ila dengan makna nanti. Wujuhun naziratun ila rahman, orang Arab cakap. Beberapa muka pada hari peperangan, satu kesusahan, orang Arab dia bersyair kata muka-muka pada hari kesusahan itu naziratun ila rahman, yang duk pandang kepada Tuhan Rahman, yakni yang duk nanti Tuhan Rahman bawa datang kelepasan. Banyak di dalam bahasa begitu. Bila silap di dalam bahasa, inilah silap di dalam memahami akidah dan lain daripada akidah. Yang tajuk kitanya tajuk akidah. Silap di dalam bahasa, silap faham. Oleh itulah Mujassimah dia faham di dalam bahasanya, faham bahasa yang sepit, bukan bahasa Arab. Oleh itu dia kata bila bunyi kata wajhu, dia kata muka. Dia kata muka, Allah ada baginya muka. Bila bunyi yad, dia kata tangan, Allah baginya tangan. Bila kata qadam, dia kata Allah ada baginya qadam. Akhirnya ke semua anggota manusia ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebenar-benar tajsimnya. Sebenar-benar mujassimah begitu. Oleh itu dia boleh mengadakan, boleh mengaku bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Adam di atas bentuk rupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabi di dalam hadis yang kita sebut dulu, inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Memang nampak hadis tu nampak sokong dia, tapi bukan hadis sokong dia. Hadis dan Al-Quran, sebagaimana Nabi kata Al-Quran imma alaika, ada kalanya jadi hujah di atas engkau. Wa imma lak, ada kalanya hujah bagi engkau. Benda yang sama tu dia jadi penolong. Benda yang sama jadi penolong kita. Benda yang sama Quran tu jadi penolong ke atas kita. Dia jadi tolong gulawai kita ke atas kita. Oleh itu di dalam memahami akidah, khususnya kita mesti memahami beberapa perkara.
Itulah yang dikatakan kaidah untuk kita nak memahaminya. Satu yang saya nak sebut, satu kaedahnya, kita nak faham akidah ataupun kita nak menyampaikan akidah, mesti apa ni, dalil dia ataupun sumber hak tempat kita nak isbat kena benda yang sabit dengan putus, dan makna dia yang putus, makna dia yang yakin. Itu penting. Iaitu dengan kata lain, kena Al-Quran dan hadis mutawatir yang makna dia itu yang bangsa yakin, yang bangsa putus. Adapun kalau yang tak putus, hadis yang tidak putus, maknanya mesti kita kembali kepada makna yang yakin. Seperti Adam tadi, makna dia tak putus, makna dia ada makna orang yang terdulu, orang yang lama-lama, benda yang lama-lama tu Adam dia panggil. Dan ada benda yang lama, dan ada makna Adam tapak kaki, boleh makna kaki. Yang mana satu daripada dua makna itu yang dikehendaki, mesti kita kena kembali kepada yang yakin, yang tentu, yang tentunya ahli nerakanya iaitu daripada jin dan manusia dan tempat-tempat yang disembah oleh orang kafir. Mesti kodam di sini wa'ima jin dan manusia, wa'imanya tempat-tempat yang disembah oleh orang kafir, padanya akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara yang saya boleh sentuh sikit sebanyak sebagai mukadimah pada malam ini. Pilih pada masa jam kitanya sudah pergi jauh. Lebih kurang lagi kita kata kita adalah soalan boleh 15 minit ke, insyaAllah tak ada sekarang 9:30 dah. Tentang soalan Al-Quran tu, yang Mutazilah kata Al-Quran tu kalamullah, kita kata sebagai makhluk. So, mana satu permasalahan ni mengganggu akidah ke tidak dalam perkara Allah? Ya. Al-Quran, kalam Allah ni makhluk ke tak makhluk ni, hubung kait dengan akidah sejauh mana hubung kait dengan akidah? Al-Quran makhluk bukan makhluk, ini dibilang furu'ul akidah, furu' akidah. Kalau kita mati, kita tak gambar pun, kita tak berjaga pun, insya Allah Allah tak akan tanya, tak soal kita di akhirat. Tak soal kita di akhirat, tajuk ini tak pernah berbicara pada masa sahabat, pada masa Rasulullah tidak berbicara. Makhluk ke bukan makhluk? Yang penting masalah ni, saya dengan pengalaman saya ada baca lah, tapi yang betul tu kena tanya-tanya orang lain. Kena tanya tuan guru lain yang berpengalaman yang lebih ahli. Kalau ni bukan perkara yang sulit sangat, kalau yang sangat-sangat mudah. Tetapi yang jadi permasalahannya, jadi problemnya, kes politik masuk campur. Politik masalah orang kafir nak guna nama Allah, tak guna nama Allah, benda tak ada problem tadi. Tapi oleh kerana kes politik dia jadi masalah, payah nak selesaikan. Gitu tak? Saya sengkau lah. Guna nama Allah, nak guna nama Allah, boleh ke tak boleh orang kafir nak sebut Allah? Boleh ke tak boleh? Benda sangat-sangat mudah dia dalam masalah kamu, tapi bila masa campur yang lain, payah nak selesaikan. Kalau nak terima semata-mata, kita nak tahu, nak terima Al-Haq, tak payah. Dengan satu minit pun boleh kita selesaikan. Jadi Al-Quran, makhluk ke tak makhluk, dia berpunca kembali kepada murak dengan Al-Quran. Mudah. Murak Al-Quran itu apa? Kena tahu makna Al-Quran itu ada berapa makna. Itu baru kemudahan, kembali situ. Al-Quran makna.
Kalau kata Quran makhluk, ah, tak betul. Mana kata Al-Quran bukan makhluk, tak betul. Tak betul tu yang mana? Ah, kita kena tahu Al-Quran itu apa dia. Al-Quran ada baginya beberapa itlaqat, dia panggil beberapa panggilan dia. Kita panggil dia kena pada yang mana? Di masa akhir-akhir, di masa yang kemudian, bila sudah jadi problem ni, dia timbul panggilnya Al-Quran kena kepada lafaz yang diturun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ini ditulis pada Lauh Mahfuz. Maka lafaz yang diturun kepada Nabi yang Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr, lafaz huruf yang ditulis pada Lauh Mahfuz, siapakah daripada mereka yang berakal lagi kata qadim yang ini? Kalau qadim bolehkah kata turun naik bawa turun? Boleh tak? Bolehkah sin sin yang duduk kat tengah dulu padanya ba, kemudian daripadanya mim, bismi, yang mana kat tengah sin? Bila sin ni boleh kita nak kata tidak ada awal? Awal dia ba, dulu pada dia ba, kemudian pada dia mim. Pas sin tu kodeng boleh? Tak boleh. Orang yang ada akal tentu sin itu baru, belum daripada kita ucap dia belum berbunyi, dia belum ada sin. Bila kita bis, dia baru ada. Baru ada, itu kata baru. Bila tiap-tiap benda baru, makhluk Allah SWT. Oleh itu, Al-Quran dengan makna lafaz yang kita ada baca, Al-Quran dengan makna huruf yang ditulis pada Lauh Mahfuz, itu baru lagi pula makhluk Allah SWT. Mudah. Ada pun Al-Quran dengan makna sifat kalam yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kalam yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, makna Al-Quran mula bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, belum daripada Allah buat Lauh Mahfuz, sudah ada Quran ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada. Kita nak berdebat, kita nak berbicara dengan satu kumpulan, dengan satu orang, kita ada pengaduan, kita nak naik mahkamah. Sebelum daripada kita nak naik mahkamah, kita sudah belajar cara-cara buang kita, cara kita nak ucap, cara kita nak buat pengaduan, cara nak buat jawapan, kita sudah sediakan. Nah, itu dia panggil apa? Cakapan kita belum daripada keluar kat lidah, ada di dalam diri kita. Al-Quran belum daripada ada Lauh Mahfuz, belum daripada ada alam, Allah sudah tahu sedia kala, sudah sedia sedia kala. Kata dia Al-Quran begini bentuknya. Al-Quran yang ada pada Allah itu qadim, tidak ada awal, bukan makhluk Allah. Itu Quran yang dikatakan bukan makhluk. Senang saja, tak payah, tak jadi problem. Lebih-lebih lagi masa kita sekarang lah ni, apa bedanya kalau kita berbicara, kita kata Quran bukan makhluk, apa untung kita? Politik kita apa? Mereka politik kita ada apa? BN ke dengan PKA ke, itu tahulah. Misalnya kita untuk jadi masalah, oleh itu kita tak ada masalah-masalah ini. Yang betulnya pilih kepada perkara tadi. Quran mana yang kamu kata makhluk? Quran mana yang kamu kata bukan makhluk? Kalaulah perlu kata, anda yang kata, seorang kata Quran ni yang aku dah bawa ni, yang aku dah baca ini bukan makhluk, itu kita boleh hukum salah, tak betul. Kerana di dalam Al-Quran sendiri kata muhdath ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin, tidak datang akan orang kafir zikir daripada Allah yang baru. Al-Quran yang baru datang illa malaikat, orang kafir itu yal'abun, bersenda-senda main dengannya. Di dalam Al-Quran sendiri kata makhluk baru. Quran yang datang ini tak ada masalah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya yang tadi
iaitu matan akidah tahawiyah. Yang mana matan akidah tahawiyah ini timbul pada hari ini berbagai-bagai wujud. Di antaranya yang ditafsir atau yang diterjemahkan oleh pihak tafsir itu sendiri pada yakin. Yang kita lihat lebih kepada tasbih dan tafsir. Hatta dalam perkataan pelajaran kita pada hari ini di negara kita, tidak ada lagi yang membawa metod yang dibawa oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, tetapi lebih kepada metod yang dibawa oleh kami tiga: Uluhiyah, Rububiyah, Asma wa Sifat. Inilah yang menjadi kebingungan bagi kita sebagai penyelidik atau orang yang memahami akidah, tinggal lagi orang yang tidak memahaminya diselitkan dengan akidah-akidah yang tajwid dan tajwid. Jadi minta terbunuh macam mana kita nak mengatasikan masalah yang membelenggukan negara kita pada hari ini. Ya, itu problem benar-benar saja. Yang saya rasa boleh saya tak mahu balik kaptan ni, saya nak duduk kat sini boleh satu bulan untuk sejid masjid inilah rasanya, supaya untuk buat keterangan ni supaya jelas, supaya lebih jelas koda yang saya ada. Memang nanti dulu saya nak faham dulu betul tak faham saya yang jadi soalan itu. Jadi matan akidah at-tahawiyah memang akidah yang betul dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi banyak penterjemah-penterjemahnya terjemah ke arah tajsim, ke arah bukan Asy'ariyah Maturidiyah, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan di awal-awal mata akidah at-tahawiyah dia tulis hadza bayanu aqidati Ahlus Sunnah wal Ahlus Sunnah wal aqidatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di awal dia ucap itu. Ini keterangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mengikut cara bentuk huraiannya bentuk Imam Abu Hanifah, cara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani, bentuk cara takbir saja. Hakikatnya ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bukunya, tetapi diterjemah mengikut ke arah tajsim. Puncanya satu punca. Tahu punca kerana terpedaya dengan syarah akidah yang saya sebut tadi, yang disyarah oleh Ibnu Abil Aizi Al-Hanafi tadi. Kerana syarah ni lah yang sampai awal-awal, yang sebagai orang panggil anak sulung sampai kepada orang Melayu, sampai kepada orang yang nak tahu huraian syarah akidah, nak tahu akidah tahawiyah dengan cara lebih luas. Ini berjaya perancangan musyabihah. Dia sengaja bagi dengan percuma syarah itu, dia bagi supaya tersebar syarah itu. Ini punca sebabnya. Di dalam itu ada racun yang kita tak sedar. Karena syarah itu kalau kita tak mahir betul-betul, kita terpedaya. Karena dia syarah dengan mengikut, dia mendatangkan hadis Rasulullah, mendatangkan ayat Al-Quran, mendatangkan perkataan sahabat. Kita tak faham. Dia selindung, dia bukus macam saya lah. Saya bukus gini, dia mengkata saya berjuru. Begitulah. Tapi kalau saya nak tipu, boleh. Itulah puncanya. Syarah Ahli Sunnah wal Jamaah, orang Ahli Sunnah betul-betul syarah akidah itu tak sampai kepada kita. Sebab orang Ahli Sunnah kita kena kata silap sikit. Orang Ahli Sunnah dia suka tidur, dia tak suka bergerak. Mujassimah, Mu'tazilah, Syiah, dia suka bergerak. Kita malas, kita nanti tunggu yang masa, tunggu saja bila nak sampai. Adapun Mujassimah, Syiah, dia sebar, dia sampaikan yang dia, walau tak betul pun dia sampai yang dia dulu. Itu masalahnya. Oleh itu kita kena cari syarah yang Ahli Sunnah syarah.
tak ada jalan yang lain. Kita sebagai manusia, di sisi saya lah, kita kena faham betul-betul. Siapa syarah pun kita kena faham betul-betul. Kalau kita nak ikut orang syarah, itulah jadinya. Itu puncanya. Allah, cuba dengar. Di dalam syarah, lebih lagi yang ditaklid oleh Imam Albani. Yang ditaklid oleh Imam Albani, dia penipu. Dia penipu. Bila yang tak sama dengan pandangan dia, dia tidak taklid, dia biarkan. Bila dia orang pandang, kita sengkau kata pandang, bila dia biarkan, makna benda itu diterima oleh dia. Bila diterima, itu fitahnya, kita percaya. Sedangkan dia yakin benda setengah pada benda ni, benda yang palsu, tapi dia tidak taklid. Bila betul-betul hak berapa dengan dia, dia taklid ini dhaif, ini maudhu' dan umpamanya. Khususnya tiba-tiba pendapat Imam Abu Hanifah, dia yakin betul-betul kan di kitab dia yang lain, dia inti, dia kata ini perawi tak boleh kita berpegang dengan dia, perawi yang si pembohong, si wadah. Tapi bila betul akidah yang sama dengan dia, dia diamkan. Itu tertipu kitanya. Perawi daripada Imam Abu Hanifah yang masyhur, yang maklum, Abu Muti' al-Balkhi, man qala la a'rifullah fi sama' am fil ardi faqad kafar. Itu riwayat Abu Muti' al-Balkhi. Abu Muti' al-Balkhi di bidang wadha', si pembohong, si perekor. Tapi Albani dia diam saja. Itu puncanya. Punca. Dan tauhid sulafi, taslisul tauhid, menegakkan tauhid, punca daripada silap yang saya kata tadi lah. Silap faham makna pada luar, makna ilah dengan makna rabb. Silap faham. Itu kan, itu kita terpedaya dengan sebut di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Silap kita faham makna rabb dengan ilah. Saya terpedaya juga, terpedaya. Tapi alhamdulillah, dengan sebab jagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah buka jalan cara ilmu, cara kita nak tahu al-haq, nak boleh nak beza al-haq wal batil, nak tahu tu alhamdulillah. Saya boleh cara ni pun saya kata saya tak ada balasan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh nak royak, tak boleh nak cerita. Orang yang tak kecap tak boleh rasa. Orang kecap boleh rasa. Yang saya nak royak rasa kata nak royak tak boleh. Cuba ilah. Apa makna ilah? Yang kita tahu. Tuhan. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan yang dikatakan ilah. Cuba dengar. Kita nak tahu kata oh, majoriti kita nya. Rab apa mana Rab? Penjaga. Ilah Tuhan, Rab penjaga. Apa beza Tuhan dengan penjaga? Apa perbezaan? Cuba. Apa perbezaan? Apa perbezaan? Kalau kita tak dapat, tak ni, inilah kata membagi tauhid kepada tiga itu adalah betul. Kita boleh terima. Bukan kat sini, kat tani pun. Kalau kat sekolah-sekolah swasta, semua belajar tauhid, tauhid tiga. Sedangkan tidak ada di dalam dakwah Rasulullah membagikan tauhid kepada tiga. Tak ada. Adakah orang nak masuk Islam, adakah dakwah Rasulullah suruh kata dua? Mengucap la ilaha illallah dengan la rabba illallah, adakah? Tak ada. Satu saja tauhid yang didatangkan oleh Rasulullah, oleh Allah. Suruh kata
Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tidak ada umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la rabba illallah. Tidak ada. Tidak ada. Satu ya. Apa makna ilah? Apa makna rab? Oleh kerana dibuat perbezaan. Dibuat perbezaan di antara ilah dengan rab. Itulah dibahagi tauhid ilah kepada Rab. Berpunca daripada bahagi itu, silap dia dalam faham makna Al-Quran, dibahagikan manusia kepada manusia yang kufur dengan uluhiyah, bertauhid dengan rububiyah. Yang ini manusia ni ada bertauhid dengan rububiyah tapi kufur di dalam uluhiyah. Itu bahagi yang palsu, bahagi yang tak betul di dalam agama. Di dalam agama kufur, kufur belaka. Sama ada uluhiyah, rububiyah. Kalau iman, iman dah tak ada. Kata kufur setengah, iman setengah, tak ada. Ibn Taymiyah lah orang yang mengemukakan pendapat ini. Siapa nak tahu tajsim sungguh, nak tahu tauhid tiga sungguh, baca kitab Ibn Taymiyah dengan Ibn Al-Qayyim. Betul, dapat kita tahulah. Itu kitab yang mesti waspadakan. Kitab ini disebar seluruh kerana ada pengedar dia. Jadi ilah, maaf masa, ambil masa sikit. Sebab berasa tak siap balik, kena balik juga. Tak kena balik, tak apa juga. Kita kerusuh satu hari. Satu hari, satu malam. Ilah, cuba kita yang dipahamnya iaitu ilah dengan ma'bud bihaqqin. Itu yang dipaham oleh mereka yang membahagikan tauhid kepada tiga. Ilah dengan mana ma'budu bihaq. Apa ma'bud? Yang disembah, Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Tuhan yang disembah, itu ilah. Makna tauhid uluhiyah, mana kita menyatukan ma'bud. Kita kena ibadat kepada satu saja, iaitu ibadat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita sembahyang kepada Allah, kita semulaih kepada Allah. Tak boleh kita nak ibadat kepada yang lain daripada Allah. Oleh itulah, siapa bertawasul syiri, aduh, siapa berdoa kat kubur syiri, kerana dia kufur dengan uluhiyatillah, dengan ma'bud dia. Sedangkan tak ada ma'bud malaikat Allah. Tidak ada berdoa malaikat berdoa kepada Allah. Tidak ada nak minta malaikat nak minta kepada Allah. Itu di sisi mereka. Hak kita tak ada. Ada perab. Rab maknanya yang mengada, yang menjadi. Kembali kepada Tuhan yang bersifat dengan sifat fi'li. Sifat fi'li, Tuhan yang menjadi, menjadi langit, menjadi bumi, Tuhan yang memberi manfaat, Tuhan yang memberi mudarat, Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang memberi kemarau, Tuhan yang menghidup, Tuhan yang memati, Tuhan yang menjatuh pengkak, Tuhan yang menaikkan pengkak. Itu dia panggil Rabb. Di sisi mereka. Di sisi mereka. Oleh itu terbagilah. Mana tauhid, kita mesti kena tauhid uluhiyah dan rububiyah. Semua orang kafir dia bertauhid dengan tauhid rububiyah. Mereka kufur hanya dengan tauhid uluhiyah, kata mereka. Mana orang kafir Mekah, semua dia kena Allah menjadi langit, menjadi bumi. Dengan dalil Al-Quran kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kita pun faham lagu tu jugalah.